Kami sebenarnya mengadakan nyataan sidang akhbar ini selepas bertemu dan melawat keluarga mangsa Puan Nur Hashimah Wahid pada hari Rabu, hari Selasa. Selasa. 1 Jun 2010 berserta dengan YB Azmin Ali melawat keluarga dan mendapatkan first hand information tentang apa yang berlaku, apa yang terpaksa dihadapi oleh keluarga mangsa. Dan saya fikir kerana itu kami merasa terpanggil, dan isu ini adalah isu yang amat besar yang melibatkan penglibatan lebih kurang 416 orang pelatih yang terlibat bersama dalam program tersebut. Telah memakan nyawa lah Puan Nur Hashimah. Jadi saya fikir mungkin kita mulakan, saya bacakan kenyataan akhbar dalam bahasa Malaysia, kemudian disusuli dengan YB Nik Nazmi dan YB Sim untuk persoalan dan versi bahasa Inggeris. Kematian Nur Hashimah timbulkan banyak persoalan. Kematian Allahyarham Nur Hashimah Wahid, pegawai tadbir dan diplomatik di Kementerian Kewangan, berikutan menjalani latihan ala komando Isnin lepas, jelas merupakan satu insiden yang begitu menduka citakan. Tiap doa, ingatan dan seluruh takziah kami sentiasa bersama-sama keluarga Allahyarham yang kini sedang berada dalam keadaan yang amat sukar, khususnya suami Allahyarham, saudara Ahmad Zuhairi, Zainal Abidin dan anak mereka yang baru sahaja berumur 2 tahun, Nur Hilda Dania. Kami berkesempatan menziarahi keluarga Allahyarham bersama-sama dengan YB Azmin Ali pada 1 Jun lepas. Dalam masa yang sama, kami menggesa Kerajaan Persekutuan, khususnya Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, untuk menjalankan siasatan yang terbuka dan telus ke atas isu ini. Apakah berlaku kecuaian di kalangan pelatih? Tidak boleh tidak, persoalan akan terus timbul mengenai keperluan wujudnya latihan ketenteraan yang mencabar fizikal bagi penjawat awam negara. Umum bersetuju bahawa wujud keperluan penjawat awam, khususnya pegawai PTD, untuk cerdas, mental dan fizikal. Tapi pada masa yang sama, masih banyak saluran yang boleh dibentuk yang lebih rasional pada kami, pada hemat kami, untuk membentuk semangat kekitaan di kalangan mereka. Insiden ini, seperti mana insiden-insiden malang yang berlaku dalam program PLKN, Program Latihan Khidmat Negara, menimbulkan beberapa persoalan serius ke atas komitmen kerajaan BN, ke atas kebajikan peserta di bawah seliaan mereka. Kami bangkitkan beberapa persoalan. Pertama, siapakah sebenarnya yang mengendalikan model bina semangat berkenaan? Kami dimaklumkan bahawa model terdahulu dikendalikan oleh Outward Bound School, OBS. Tetapi sekarang dikendalikan oleh konsultan di Tapak Pulau Pes. Sekiranya benar ia dikendalikan oleh konsultan, apakah konsultan ini mempunyai latar belakang kejurulatihan profesional? Itu satu. Kedua, apakah model ini memenuhi mana-mana piawaian keselamatan dan mempunyai prosedur operasi standard operating procedures yang jelas berhubung dengan keselamatan peserta? Mengapakah Allahyarham Nur Hashimah Wahid dipaksa meneruskan latihan fizikal tersebut sedangkan beliau sudah pun menunjukkan tanda-tanda sakit? Apakah benar peserta terpaksa menggagahkan diri untuk meneruskan latihan tersebut kerana menerima ugutan bahawa mereka akan terpaksa mengulangi semula keseluruhan latihan selama 7 bulan sekiranya mereka gagal menghabiskan latihan awalnya? Mengapakah doktor yang merawat Allahyarham menyatakan bahawa Nur Hashimah lewat dihantar ke hospital untuk menerima rawatan? Dan terakhir, mengapakah suami Allahyarham hanya dimaklumkan oleh pihak hospital, bukan daripada pegawai yang menyelaras latihan berkenaan dan juga pegawai yang bertanggungjawab menghantar Allahyarham ke hospital? Keluarga Allahyarham telah menafikan dakwaan oleh sesetengah pihak bahawa Allahyarham tidak sihat dan cergas. Beliau merupakan seorang penyelam bertauliah dan sangat menyukai aktiviti lasak. Sebarang keadaan yang mencurigakan dapat dikesan dalam pemeriksaan kesihatan awal. Dan dalam situasi ini, apakah peserta perlu melalui sebarang bentuk pemeriksaan kesihatan sebelum setiap modul dijalani sepenuhnya?
Hatta satu kehilangan nyawa seperti ini jelas merupakan satu kehilangan yang besar dan sebarang kecuaian harus didedah dan juga dihukum. Kenyataan yang dikeluarkan oleh JPA pada 1 Jun 2010 hanya menjelaskan pengisian kursus diploma pengurusan awam secara umum tanpa mengulas secara spesifik apakah yang dilalui oleh Allahyarham Nur Hashimah dan rakan-rakannya. Secara spesifik tak diberitahu di dalam latihan ala komando tersebut. Malah kenyataan tersebut gagal menjawab penafian TUDM mengenai penglibatan mana-mana pegawai TUDM dalam latihan tersebut. Pihak yang berwajib tidak punya pilihan melainkan mendasari isu ini dengan teliti dan memberi jaminan bahawa tidak ada mana-mana keluarga di Malaysia yang harus melalui pengalaman ngeri seumpama ini. Pihak berkenaan juga harus membekukan sebarang pelibatan peserta dalam latihan seumpamanya sehinggalah tragedi ini disiasat sepenuhnya dengan telus dan terbuka. Kami menerima banyak aduan dari PTD-PTD yang melalui modul yang sama. Sudah semestinya warga negara yang memilih untuk berkhidmat di negara berhak mendapat layanan yang lebih baik. Sekali lagi kami rakamkan rasa simpati dan sedih kami atas keluarga Allahyarham. Lepas tu saya fikir mungkin saya dan Wabi Amir di Selangor mungkin kita boleh buat tulis surat untuk minta kajak negeri kalau boleh kita gantung penghantaran kalau sehingga isu ni selesai ataupun kawan-kawan kita di Pulau Pinang kita dapat bincang untuk sebab kita nak jaga pegawai-pegawai kerajaan kita. Kami rasa ini case walaupun ini case pertama kami pun dari segi PTD tapi kami takut ini ada tip of the iceberg kerana kalau case-case macam ini dia ada unsur-unsur mungkin ada ragging ke macam mana kita tak tahu. Tetapi kalau ini berlaku kita harap pegawai-pegawai PTD atau daripada pihak-pihak mana memberi maklumat kepada kita supaya kita kumpulkan semua ini dan kita boleh buat satu analisis atau satu pendedahan yang lebih lanjut ke, secara langsung ke secara terus atau tidak terus boleh kontak dengan kita supaya kita boleh tahu dengan lebih lanjut apakah kelemahan-kelemahan program macam ini supaya kita boleh cadangkan atau kita boleh bentangkan dalam parlimen dan juga kerajaan negeri untuk membantu pegawai kita menjaga keselamatan mereka. Ia bukannya perkara yang baru termasuk kecederaan dan sebagainya. Cuma sebelum ini mungkin alert dan keprihatinan masyarakat dan media kurang dalam hal ini. Mungkin dalam tahun-tahun sebelum ini ada, kita tak tahu. Jadi saya rasa antara soalan-soalan yang wajar ditanya di parlimen nanti, berapa banyak masalah sebelum ini, berapa banyak kematian yang ada dalam latihan, apa sebab-sebabnya dan apakah standard operating procedure termasuk konten dalam latihan sama ada dalam bentuk classroom dan juga dalam bentuk aktiviti fizikal di luar. Sebab kita nak lahirkan officer-officer yang akan berdepan dengan rakyat dan menjadi wakil negara di berata-rata tempat di seluruh dunia. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara yang sangat penting dan akan menentukan hala tuju kerajaan secara keseluruhannya.